Halo, selamat kembali ke channel saya. Saya Lila. Semoga sahabat-sahabat di luar sana sehat walafiat dan gembira sentiasa. Sekarang ni saya berada di stesen Rotterdam di South Holland. Nong stesen pelapan. Kuto solo sing tadi kenangan kue karo aku lalino ngeteke lungomu. Kok Kak Popo ngelamun? Iya, Kak Popo memang peminat almarhum Kang Didi Kempot, makanya kalau ingat perkataan stasiun itu terus pikiran Kak Kak Popo jadi stasiun belapan. Kita teruskan ke video Kak Popo. Jangan lupa subscribe, like, give a comment, dan jangan lupa pijit tombol gratis. Promo gratis enggak, jangan lupa subscribe. Subscribe kan gratis katanya, tapi yang amanah ya. Kesianilah Kak Popol sudah semangat-semangat ngelayani komen-komen sahabat-sahabat di luar, kok subscribernya enggak menambah-nambah. Aduh, sedih Kak Popol. Okey, sahabat-sahabat, mari temani Kak Popol melaku-melaku, tulan-tulan melepu nong stasiun Rotterdam. Okey, yuk bareng-bareng, yuk rame-rame, yuk melepu, yuk. Itu bangunan stasiun Rotterdam. Bangunannya begitu modern sekali. Sahabat-sahabat, sekarang saya mau masuk ke dalam Central Station Rotterdam. Nah, itu. Itu dia counter tourist information. Bangunan ini terbagi kepada tiga tingkat. Di basement metro, tingkat satu ada toko-toko, Starbucks. Dan tiga di atas sana ada bibliotek, library. Thank you.
ya, Starbucks. Di sebelah kiri di sana bus station. Itu dia bus station. Di sebelah sana banyak toko-toko, toko-toko baju. Kak Purple enggak bisa masuk ke dalam kerana Kak Purple enggak ada kartu kereta. Turun tangga ini, sahabat-sahabat boleh ambil metro. Ini foto daripada Iringan bersebelahan dengan Marriott Hotel. Koyak besar hujan, wah melebulah. Halo, sampai di sini saja video Kak Purple. Semoga sahabat-sahabat di luar sana terhibur dan berterima Kak Purple berterima kasih kerana sudi jalan-jalan bersama Kak Purple. Jangan lupa subscribe, like, share, and give a comment. Kita ketemu di lain waktu. Okay, dah, bye.